Man nama an wudu'in in mata mata syahidan. Siapa yang tidur punya wudu, andai dia umurnya habis meninggal, maka dia kategorinya di mata Allah mati syahid, sehingga kelak masuk surganya duluan dan dikubur enggak ngalamin pertanyaan kubur. Tidur punya wudu. Jadi yang ditanya, apa enggak boleh tidur sama bini nih? Bukan. Jadi tidak kesana larinya. Jadi kalau kita tidur sama bini, habis tidur sama bini tuh, jangan langsung tidur, ke kamar mandi dulu, wudu, baru tidur. Nah, karena makruh, habis tidur dengan bini, tidur tuh maksudnya begitu dah ya, begitu. Gitu. Ini tidur apa dari tadi nanya dia. Jadi tidur itu, kalau habis tidur, jangan makan, jangan minum, jangan tidur, jangan nambah ke ronde dua sebelum wudhu dulu. Sebelum wudhu dulu, wudhu dulu, begitu wudhu. Nah, jadi enggak ada hubungan dengan itu. Jadi kalau kita ya mau berhubungan dengan bini ya enggak apa-apa. Begitu, cuma nanti mau tidur kayak tadi, kalau mau tidur. Tapi kalau kita udah jaga nih, enggak ada niat tubuhnya bini tidur, bini kita nyolek sebelum tidur, ya wudu lagi. Gitu. Iya. Iya, kalau biar tidurnya punya iya begitu. Ntar kita tiduran, bini kita kan udah tidur duluan. Gitu. Dia tangannya refleks dia lagi tidur, megang kita, wudu lagi. Kan kita belum tidur ya kan? Belum tidur. Iya begitu, belum tidur. Begitu. Cuman kalau dia ngerti, bininya nyolek lagi, tuh mau bininya. Udah. Begitu, kayak begitu. Jadi enggak ada hubungan ke sana, enggak ada. Kita tidur sama bini ya monggo saja begitu. Cuman ini aturan tentang adab-adab aja. Kalau tidur punya wudu tuh, kalau mimpi, mimpi kita dari Allah, bisa ditafsiri. Mimpi tuh namanya ta'birul manam, tafsir mimpi. Tapi kalau tidurnya enggak punya wudu, sulit ditafsiri. Ruh kita itu kalau punya wudu, naiknya ke langit. Orang kan ada dua ruh nih dalam badan kita nih, ada dua. Ada ruhul yaqadzah, ada ruhul hayat namanya. Ada ruh kesadaran, ada ruh hidup. Kalau ruhul yaqadzah kalau dicabut tidur. Kalau ruhul hayat dicabut mati. Begitu. Maka ketika ruhul yaqadzah kita dicabut tidur, maka ruh itu berkeliling di alam malakut, alam langit. Maka ketemulah orang-orang soleh, ketemu. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Rumah ada peternakan, maaf ya, ada peternakan. Terus kita sholat, Ustaz, mencium bau tinja atau bau kotoran, apakah itu dimaafkan apa enggak, Ustaz? Karena kita radius tidak lebih dari 10 meter dari, sementara dia kan usahanya peternakan. Itu aja, Ustaz. Makasih banyak, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya bau. Jadi tidak mengapa itu mah, karena yang disuruh dalam sholat ini pakaian kita, badan kita, dan tempat sholat kita ada najisnya. Ini sholat tidak sah, tapi najis yang tidak dimaafin. Adapun najis-najis yang dimaafin, walaupun tempat sholat kita, badan kita atau pakaian kita meski ada najisnya, ama agama dimaklumi, dimakfu, ada toleran dari agama. Adapun seperti tadi hanya bau saja, karena tempat kita dekat begitu,
seperti dekat-dekat tempat pembuangan akhir begitu, bau kayak begitu, enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah. Jadi sholatnya tidak berpengaruh karena tidak disarankan untuk mencium atau tidak mencium. Itu mah hanya berbicara udara yang kayak begitu. Jadi sehingga enggak apa-apa, enggak ada hubungan dengan urusan daripada kita sholat. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Apa di antara keutamaannya orang yang meninggal malam Jumat atau hari Jumat? Di antara keutamaannya yakni janjinya muslim. Janjinya muslim. Maka dia terbebas daripada fitnah kubur, daripada persoalan-persoalan yang di alam kubur. Kata Nabi dalam hadisnya, sebagaimana Imam Jalaluddin As-Suyuti riwayatkan di dalam kitab Jami'us Saghir, begitu juga Syekh Nawawi Al-Bantani jabarkan di dalam Tanqihul Qawlil Hasith pada mensyarahi Lubabul Hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata lailatal jum'ati aw yaumaha amina min adzabil qabri. Siapa orang muslim meninggal malam Jumat atau siang Jumat, maka orang itu terbebas selamat daripada azab kubur, dari soalan kubur. Di kuburnya kagak ditanya-tanya, kagak ditanya-tanya. Dan itu alamat husnul khatimah khasah. Walaupun nampak dia kaya-kayanya hidupnya kurang demen nama masjid kaya-kaya, mungkin dia punya amalan yang tinggi di mata Allah sampai Allah kurniakan dia meninggal di malam Jumat atau meninggal di siang Jumat. Inilah yang disebut dalam bahasa Imamul Ghazali husnul khatimah khasah namanya. Sebab husnul khatimah itu ada tiga, ada husnul khatimah ammah, ada husnul khatimah khasah, ada husnul khatimah khasatul khasah. Di antara husnul khatimah khasah adalah bila muslim dianugerahi meninggal malam Jumat atau siang Jumat, sesuatu yang bernilai bagus di mata agama. Yang nanya mau malam Jumat seminggu lagi. Wallahu a'lam. Demikian yang saya bisa jawab. Wallahu a'lam.